yang menurut saya diskriminasi adalah perbedaan yang dilakukan oleh seseorang di dalam pertemanan, persahabatan, maupun keluarga yang dapat menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak. Diskriminasi itu adalah perbedaan antara dua hal yang salah satunya dianggap istimewa. Keistimewaan itu bisa dilihat dari beberapa bidang yang menonjol. Ya, menurut saya juga diskriminasi itu salah satu bentuk tindakan di mana di situ terdapat dua buah perlakuan yang berbeda. Misalnya satu seperti bisa dibilang sih kayak dianaktirikan, misalnya yang satu itu dimanja, di ya pokoknya dikasih yang berlebih gitu, sedangkan yang satunya dibiarkan. Kalau mungkin dibedakan sih, kalau dari pihak guru mungkin niatnya seperti ini, misalnya sering ya kayak gini, kamu gak contoh anak IPA gitu. Mm-hmm. Itu mungkin niatnya agar apa namanya, IPS itu maju ya, iya, sebagai motivasi agar IPS itu tidak di bawah. Tapi juga mungkin ada sedikit bumbu-bumbu apa namanya, diskriminasi juga ya, iya, kan? Iya benar tuh. Ada sedikit itulah. Kalau soal perlakuan ya, saya juga pernah merasakan kalau dari pihak guru itu sendiri pernah ada yang bilang, ih kamu ini kan anak IPA, kamu ini kan anak IPS, seharusnya kalian itu bla 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 dan sebagainya. Dan itu apa ya, cukup membuat perasaan menjadi ya nggak enak lah. Secara ya fasilitas apa gimana ya, iya, kita kan sebagai iya, kita kan anak IPS, sedangkan kita mengurutkan kelas itu kan dari IPA IPS, dan IPS itu kan di belakang, otomatis kelas kita juga di belakang. Sedangkan fasilitas yang sudah terpenuhi itu kan bagian depan ya, kayak anak IPA. Sedangkan kita ya, kalau aku ngerasa kalau kita mau pelajaran pakai LCD saja kayaknya sulit harus, banget. Harus moving aku class tuh, ya. Iya, aku itu harus apa ya? Jadi miris gitu loh. Kita harus pindah-pindah. Kadang udah disuruh ke IPA 1, tuker ke IPA 2, kadang multimedia. Kita sampai kayak jam pelajaran itu habis buat muter-muter. Itu yang aku rasakan itu beda. Jadi, kenapa sih enggak sekali tuh moving ya IPS di depan apa gimana ya, buat adil gitu loh ya. Oh, mungkin kalau menurut saya sendiri sih antara IPS sama IPS itu ya mungkin emang sih benar beda, ada bedanya. Bedanya itu cuma antara jurusan. Kan IPS itu kan dua jurusan yang beda, yang satu tentang science iya alam, dan satu dengan sosial. Jadi kita kan masuk ke jurusan itu kan tergantung kemampuan ya, kemampuan. Kalau dibedakan, ya gimana sih, ya nggak? Ya penting juga sih. Kalau tadi masalah sama, kita sama-sama bayar SPP, jadi bayarnya sama. SPP atau 10 sama aja kan?